Cara agar salat khusyuk bagaimana Ustaz? Ya. Ipoko berarti tak khusyuk lena sempat jatah. Ada sebab-sebab yang harus kita tempuh untuk mencapai salat yang khusyuk. Di antaranya adalah falyanzuril insanu ila ta'ami majepu yoro rupa tawes rekuam mengingkana perhatikan anu nandre ya, yang masuk di dalam tubuhnya harus diperhatikan halalkah atau haram. Makanan yang haram ini akan membuat seseorang itu susah khusyuk dalam ibadah. Ya, jadi pastikan makanan yang kita makan konsumsi itu adalah makanan yang halal. Kemudian Nagurui dia mempelajari tentang tata cara pelaksanaan sholat. Dan yang paling penting sebenarnya adalah at-tadabbur. Jadi yero sininna baca-bacana sempajange di semana betuan apa mula ta takbiratul ihram kada betuan Allahu akbar sampai ta mabreseleng itu di semana betuan nah. Ya nareko ya itu dipelajari secara sedikit dan bertahap ya. Insyaallah mati wetunas nasokku yero sininna pahatta di sininna baca-bacana sempajange. Sininna baca-bacana sempajange. Ya, apalagi surah Al-Fatihah misalnya. Jadi itu diantara kunci apa namanya khusyuk, bahkan itu yang paling inti. Bagaimana kita mengetahui apa yang kita ucapkan dari doa-doa dan bacaan-bacaan di dalam ya salat sehingga kita bisa merenungi ya Allah taala a'la wa a'lam.